Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Kau masih boroi? Kau masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marhen, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berdabadu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang belum subscribe, tekanlah butang subscribe tu. InsyaAllah, kita akan memberikan konten-konten yang boleh membuat semua orang gembira. Dan insyaAllah, boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua, dunia dan akhirat. So, jangan lupa tekan butang subscribe now. Hari ini aku nak buat video reaction kepada perbarisan Hari Kebangsaan yang ke-65. Tapi bukan yang keseluruhan punya perbarisan tu. Aku nak buat untuk TUDM punya part je. Yang lepas yang korang tengok lebih kurang dalam 8 minit. Pendek sangat. So, untuk footage yang aku dapat ni, dia lebih kepada behind the scene dan scene-scene yang korang tak nampak. Yang korang nampak tu dia zerap-zerap macam tu je. Yang ini lagi clear, lagi padu, lagi padu lah, lagi terror lah dia punya footage dia yang korang akan tengok, yang sama-sama kita akan react untuk video kali ni. So, jom. By the way, aku terpaksa tukar dia punya lagu dia sebabkan lagu dia ni confirm akan ada copyright strike. Jadi, aku tak nak lah tiba-tiba aku punya YouTube kena ban pula. Okay. So, kita tengok sama-sama TUDM Flypast sempena Hari Kebangsaan yang ke-65 behind the scene dan footage-footage yang lagi gempak padu best. Jom. Merdeka. Oh, mana ni? Oh, 15 squadron. Merdeka. Wah. Merdeka. Kan main sekarang. Boleh merdeka. Macam filem TUDM. Flanker. Oh, ni masa briefing. Ni yang korang tak nampak tau. Tu ada briefing dulu. Darat pun ada terlibat. Bomba. Ui, Zamzami. Bullet, bullet ada ni kosain. Ini squad abang aku. Ryan. Doa tu, alhamdulillah. Workout. Lama tengok. Inspan PC7 Mark 2. Wah, tu dia. Kita punya Sukhoi. Wah. Team Chopper. Darat. Wah, indahnya tengok. Wah, itu dia. Kita punya A400M. Isi. So, memang semua memang look forward lah dekat Flypast tahun ni kan. Wah. Ha, ni lah yang kau cakap sniper tu.
Flypass controller. Sniper. Wow, F-Falls, come on. Itu dia, sampai dah. Oh, suka ya. Navy. Oh, tu sukai-sukai. No. Sematlah. Diamond. Formation diamond. Transport. The fighters. Hornet. Ha, Hornet tu lah. Hornet dua biji je kan. Oh, tengok tu. Itu Hawk. Dia roll kat situ. Oh. Chopper. Wah, habis dah. Oh, sekejap lah. Kena buat lama sikit lah untuk next year, kan? Wah. Nombor 12 squadron. Kau tengok besar tu, Sukhoi ni. Tim helikopter. Ada bomber, ada navy, ada darat. Eh, dah ni ada darat je. Darat, navy dengan air force. Kami dari Pasukan Gerakan Udara PRN mengucapkan selamat hari kebangsaan. Oh, boleh timbang. Inspan lah, inspan. Nama baru inspan eh. Teguh Sakti. Teguh Sakti dia punya call sign pada hari itulah. Teguh Sakti. Sebab dia selut. Ui, pas kau. Takut dia tengok. Ini yang kontingen yang berkawat lah. Tengok tu. Alamak, the Hornet. Tengok, terbalik kau. Hawk. PTU. Happy dan seri ya. Geng-geng askar pun excited, babe. Tengok. Ingat apa? Rakyat biasa je seronok. Tengok. Ha, tu? Team sniper. Tergelak aku korang ni. Habis. Yang pasal sniper tu kan? Kan aku ada buat video penjelasan kan? Masalahnya, ada juga yang nak palatau tu. Ada juga yang nak palatau, ada yang cakap, oh, itu yang kontrol keselamatan daripada atas. La ilaha illallah korang ni. Benda tu, kan aku cakap, dia flypass controller. Dia tak ada kena-mengena dengan nak kontrol keselamatan. Yang kontrol keselamatan pada hari itu adalah polis lah. Ha, polis lah yang kawal keselamatan, kawal apa semua yang ada, yang ada dekat bawah tu. So, itu dia. Memang. Itu saja aku boleh cakap. Aku sebagai ex-TDM, banggalah. Aku pernah terlibat sebenarnya semasa
hari pembarisan, aku tak ingat 2015, 2014 macam tu kot. Aku dah bertugas dekat KL, masa tu dekat TUDM KL yang dah ditutup tu. Tapi aku tak terlibat dalam pembarisan ke dalam flypast tak. Aku terlibat menjadi koordinator yang dekat on ground lah. Yang aku susun orang-orang yang berkawat dan semua tu lah. Tapi kalau nak terlibat secara langsung dengan pembarisan, memang aku tak ada rezeki nak terlibat lah. Tapi alhamdulillah masih lagi terlibat walaupun di belakang tabir. So kudus. Cuma banyak komplain yang aku dapat daripada netizen, daripada rakyat Malaysia lah. Katanya flypast punya segmen macam kurang sikit sebab kurang aerobatik. Kurang orang pusing-pusing, susah buat kobra ni lah, buat benda bersemua tu kan. Okey, aku bagi tahu sebab dia. Sebabnya adalah kerana flypast ataupun hari pembarisan pada tahun ini dibuat dekat tengah-tengah KL. Di mana dekat tengah-tengah KL ni terlampau banyak bangunan tinggi. Jadi safety concern tu sangat-sangatlah tinggi lah. Risiko dia juga sangat-sangat tinggi. Kalau andai kata buat hari sambutan kemerdekaan ni dekat Putrajaya, mungkin boleh buat segmen flypast ni lama sikit, boleh dimasukkan elemen-elemen aerobatik juga. Jadi itulah penjelasan dia. Sebab yalah, baiklah bangunan tinggi nak buat boleh, tapi at orang kata ketinggian yang lagi tinggi, tapi korang tak nampak lah. Dia flypast dia sedap kalau benda tu at lebih kurang medium level or low level. Jadi disebabkan banyak bangunan tinggi dan tambah pula tahun 2022 ni bangunan lagi banyak tinggi. Kita ada Merdeka 118 apa semua tu kan. Kalau salah betul kan, aku tak sure nama dia betul ke tak. Yang PNB, PNB 118 tu pun dah tinggi. Ada itu, ada ini. Jadi terlalu banyak sangat. Jadi safety concern lah. Jadi tak dapat nak buat berbagai-bagai jenis aerobatik dan sebagainya. Okay? Jadi dia buatlah flypast tu. Dan aku pun akui juga memang agak pendek lah dia punya segmen untuk flypast tu. Tapi insyaAllah kita doakan supaya untuk tahun-tahun yang akan datang dapat improve lagi. Mungkin lokasi, mungkin kalau nak suruh runtuhkan bangunan memang tak lah kalau nak teruskan buat dekat Dataran Merdeka. Tapi mungkin tengoklah nanti, insyaAllah QDM akan terus memikirkan solution dan cara bagaimana nak memantapkan lagi. Sebab ni pun kita dah lama tak buat, and then tiba-tiba kita buat. So itu yang sebaiknya yang boleh ditonjolkan pada tahun ini. So insyaAllah, apa kata korang? Korang boleh komen terus. Dan sekiranya korang suka dengan video ni, korang bolehlah share. Ini adalah benda yang orang tak nampak di sebalik tabir. Macam mana diorang menjalankan flypast ni. Ada briefing, ada preparation dan sebagainya. Siapa yang terlibat dan sebagainya lah. Dan footage-footage yang mungkin korang tak nampak masa korang dekat Dataran Merdeka tu. So jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Sekiranya ada part-part semasa perbarisan Hari Kebangsaan yang korang nak aku react, boleh komen dekat bawah, bagi sekali link part mana yang korang nak aku react. So far yang aku nak react adalah of course lah yang TUDM punya part lah. Okay? Semoga dipermudahkan segala urusan korang, dimurahkan rezeki. Semoga semuanya diberikan taufik dan hidayah. Tinggalkan segala kemungkaran. Jom kita mengajak kepada kebaikan. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Air Force. Yeah!